sahabat Meme Channel. Sekarang kita masak masakan memakai kucai, daun kucai. Sebagian ada yang nggak tahu apa sih itu daun kucai. Nah, ini dia daun kucai. Daun kucai ini manfaatnya salah satunya adalah untuk obat pencahar. Obat pencahar, yaitu kalau misalnya sahabat mami yang gak susah BAB dengan memakan kucai, biasanya BAB-nya akan lancar besok harinya. Nah, ini kucai dioseng-oseng tanpa minyak, ini dikeringin, disangrai ya. Sebagian juga ada yang bikin langsung kucainya tanpa dikeringin dulu. Nah, kalau yang ini bisa nanti dicampur kalau udah ini ya, kalau udah nggak basah lagi ya, kalau udah kering. Banyak masakan yang bisa dicampur dengan kucai. Salah satunya adalah telur. Namanya telur kucai. Nanti kita akan bikin telur kucai. Oke. Sekarang kita keringin dulu. Ini yang part 2, bagian kedua. Bagian pertamanya tadi ini sudah selesai, udah agak-agak kering. Nah, ini yang kedua. Kita tunggu ya. Diam. Nah, ini udah mulai kering kucainya. Jadi banyak ya. Ini jangan kaget ya, karena kucai ini adalah penggabungan dari yang tadi. Yang tadi kurang kering, sekarang dikeringin. Ini biar lebih awet dikeringin dan aromanya lebih keluar. Makanya enaknya disangrai. Kalau seandainya males, ya udah kayak biasa aja. Tapi aromanya enggak terlalu ini, enggak terlalu harum. Oke, sekarang kita siap-siap bikin telur kucai. Jangan lupa sebelum kita bikin telur kucai, di-subscribe dulu ya. Di-like and share. Oke, kita lanjut bikin telur dadar kucai. Bahannya seperti biasa, telur. Saya sekarang pakai telurnya 4. Habis itu daun bawang. Ini bumbunya sama dengan bikin telur dadar biasa. Seledri, daun bawang, bawang putih, bawang merah. Oke ya. Terus ditambahkan cabai. Nah, untuk cabai, cabe ini kita pakai lebih banyak daripada bikin telur dadar biasa, karena kalau enggak banyak nanti kurang berasa pedesnya. Enggak terlalu pedes juga sih, cuman mungkin pedesnya itu keserap sama kucainya. Nah, ini udah lumayan banyak cabenya. Enggak salah. Terus kita aduk dulu ini. Udah, lanjut kita masukin kucai. Kucainya secukupnya. Itu ayam kesiangan kali ya. Bisa kita atur takarannya mau banyak atau sedikit. Kayaknya tambah ya, kurang ya, tambah.
Kalau kurang mah ditambah. Udah. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Oke. Kalau mau bikin telur dadar seperti biasa bisa, tapi ini kucingnya kebanyakan, nanti jadi kayak lepek gitu. Nah, ini kita tekan api sedikit, terus kita aduk-aduk. Aduk-aduk terus sampai nanti telurnya mengering. Oke. Kita sampai telurnya mengering, jangan ditinggalkan. Nah, ini udah setengah matang. Lumayan capek, pegel tangan. Dia mesti diaduk-aduk terus biar bawahnya enggak hangus. Jadi kucainya ini mesti dicampurin ke telur ya. Kalau enggak nanti dia bisa. Nah, ini makanan favorit anak-anak. Pakai nasi bisa nambah 3 kali nambah. Karena telurnya dibikin enak pakai kucai. Terus kalau ada yang mau bikin nasi goreng, udah tinggal masukin nasinya, diaduk-aduk pakai bumbu ini, telur sama kucai. Pokoknya ini banyak banyak variasi yang bisa dibikin dengan kucai. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Jangan lupa subscribe, di like, and share ya. Ini masakan Padang loh. Gak tau di daerah Jawa sana ada yang namanya kucai juga. Mungkin ada, cuman namanya bukan kucai atau apa, gak tau juga. Di daerah yang lain juga namanya apa, gak ngerti deh. Oke, sekarang kita tinggal kasih garam secukupnya. Kalau ada yang mau pakai penyedap silahkan, sesuai selera. Nah, ini dia hasil dari 4 telur tadi, 4 telur tambah kucai. Yang mau bikin nasi goreng silahkan langsung masukin nasinya, udah bisa. Atau yang dimakan langsung pakai nasi putih juga. Nah, ini udah bisa diangkat. Kalau ingin mau garing lagi, telurnya bisa. Nah, ditunggu bentar dengan api sedang, bisa garing. Oke, sekian dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin bagi sebagian tidak terlalu bermanfaat karena udah tahu, tapi bagi sebagian lagi mungkin ini berguna untuk nambah-nambah resep di rumah, ganti-ganti menu. Dan ini gampang banget kalau langsung dicoba. Dijamin anak-anaknya nambah terus makannya. Karena anak-anak biasanya suka telur kan. Kalau nggak mau pedas, jangan terlalu banyak cabenya, tapi jangan terlalu hambar juga warnanya. Oke. Selamat mencoba. Dah, terima kasih.